Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi ini pagi hari ya, jam 7, hampir setengah 8. Jadi saya akan menerbangkan drone Cinewoop lagi, Flywoo Cineres 20 yang digital. Saya mau coba cek sana teman-teman. Jadi sesuai judul ya, ngecek tukang bangunan pakai drone. Jadi saya menggunakan drone ini ya, pakai Cineres, Flywoo Cineres 20 tapi yang digital. Googlesnya pakai DJI Googles versi 2, pakai antena sudah tak upgrade yang ORT ya. Terus kemudian remote-nya pakai Jumper T Pro LRS. Jadi ini LRS. Kita akan coba terbang ke sana teman-teman ya. Coba cek sana sama nanti sedikit blusuk-blusukan yang ada di kebun Singon. Sama nanti mungkin di belakang sini ya ada kebun tebu nanti. Kita akan coba blusukan sekuat apa sinyalnya dari sini sama nanti hasil rekaman itu full murni dari ini ya, dari rekaman Google. Jadi saya tidak menggunakan action cam tambahan. Yuk kita terbang. Oke teman-teman, saya sudah duduk di kursi, remote sudah tak nyalakan, Google sudah tak nyalakan. Sekarang kita nyalakan drone-nya. Jadi ini sengaja lampunya tak nyalakan teman-teman ya, biar nanti kelihatan sama orang. Jadi antenanya ini kita blusukkan dulu. Asli lumut oke banget di sini. Oke, kita kalibrasi dulu sesuai sarannya Mas Pilot Nakal. Kita harus selalu kalibrasi giro sama akselerometer. Oke, sudah. Kita cek dulu. Kayak nonton bioskop rek. Harus selalu paskan fokusnya ya. Oke. Kita pakai mode akro. Engine on. Rekam. Oke, ini saya di sini teman-teman, tak lihatkan dulu ya. Wih, oke, sekarang kita coba ke belakang saya dulu. Ini ada yang jalan kaki nih, ibu-ibu sama anak-anak. Low latency. Wih, mau belasak. Yuk, sekarang kita ngecek bangunan. Kita busukan teman-teman. Bangunan ya. Wih, kita kalem-kalem saja. Wih, kita ngecek tukangnya nggak ada ini. Entah libur atau memang belum mulai ya, karena ini hari Sabtu teman-teman. Nih kita pelan-pelan saja di sini. Wih, belum jadi memang. Nah teman-teman, kalau misalkan punya drone enak nih, main-main busuan-busuan di sini. Ini mode akro ya atau air mode teman-teman. Kalau di Googles digital ini kebacanya dia akro. Kalau di Betaflight dia air mode, sama kayak di anu sih, di DJI FPV combo itu kebanyakan dia akro. Ini ada tempat untuk toilet ini teman-teman, toiletnya tukang. Sekarang kita coba naik di lantai 2. Oke, lantai 3 aja paling atas. Oke, asli ini enak banget sih nebut ini teman-teman ya. Flywoo Cineres 2120 enak banget. Kita coba balik. Ini kalau digital udah kerep-kerep ini. Analog. Ini digital aja udah kayak kotak-kotak ya. Kalau digital tuh enggak kerep-kerep teman-teman, tapi kotak-kotak. Wih, kita menyusuri. Ada kabel di sini kelihatan. Jadi ini hasil yang saya lihat itu apa yang teman-teman lihat. Oke. Kita coba ke bawah lagi, sekali lagi ya, muter di sini, ngecek bangunan. Di lantai 2 saya nggak berani, karena banyak besi-besi itu ya. Banyak, apa ini, besi ini namanya teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Saya lupa ya, tahu tapi lupa. Ini kayak gini loh, scaffolding. Banyak scaffolding di atas itu. Ini ada tempat minumnya, ada galon. Coba sekarang kita ke belakang sini ya. Belakang sini bisa nggak? Sinyalnya, anjrit, anjay sinyale. Ini kita di belakangnya tembok teman-teman, belakang tembok ya. Coba nanti di sana tembus nggak itu. Dia putus apa namanya sinyale kotak-kotak sih, karena saya menghadapnya bukan menghadap ke drone-nya. Dia nanti tembusnya di belakang saya teman-teman. Anjay sinyale. Ini kalau analog sudah nggak mungkin ini teman-teman. Ini ya masuk ke, wih, nah kan, masuk ke pintu sini. Anjay ini di belakang saya teman-teman. Asli. Kalau sinyal LRS masih bagus ya.
Baterai di 15.1, nanti kita merah di 14.8 ya. Luar biasa lah digital. Nggak gelo aku beli ini. Yang biasanya saya tuh akrom sih kenceng, sekarang pakai ini itu bisa pelan-pelan, teman-teman. Iya. Entah karena drone atau apa, entah karena saya sudah sering latihan akro, tapi menurut saya karena drone juga sih, teman-teman. Wih, luar biasa, rek. Coba kita lihat saya lagi ya, dengan posisi blusukan di sini. Sinyalnya 99%, ini lihat saya. Jadi antenane yang atas itu masih bawaan, teman-teman ya. Masih antena bawaan dari DJI Go Glass. Kita coba blusukan sekali lagi ke sini, habisnya nanti kita ganti baterai, terus kita akan blusukan di di belakang hutan tebu ya. Kebun tebu, bukan hutan tebu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini tadi ternyata GoPro-nya agak error. GoPro error ya. Tapi rekaman masih jalan. Cuma saya nggak tahu ya, ini kok tak ganti antena ORT, ternyata ini hasilnya lebih kerepek-kerepek ya, teman-teman ya. Maksudnya bukan kerepek-kerepek, sih, kotak-kotak. Iya. Sorry teman-teman, nggak tahu kalau ada kabel tadi. Oke, kita tepang lagi ya. Jadi hasilnya tuh lebih kerepek-kerepek ya dibanding pakai antena bawaan DJI. Atau karena ini 2.4 ya, dia kan dual ya. Coba nanti tak ganti ke ke antena beli lagi lah. Oke, kita blusukan sini. Jadi walaupun judulnya ngecek bangunan, kita blusukan juga ya di sini ya. Ini ada kabel kelihatan. Tadi ada kabel mic soalnya. Terus saya kaget. Yuk kita coba cek bangunan lagi. Oke, kita cek bangunan. Ini ada yang jalan kaki, jalan sehat. Tukangnya udah datang, teman-teman. Sana ya. Ini di sini. Tukangnya udah pada datang. Kita coba cek lagi. Halo bapak. Wih. Halo bapak tukang. Wih. Ada bapak yang kaget. Oke, wis, daripada ganggu, kita coba cek jarak ya. Wih, ada yang dada-dada tadi. Oke, kita parani aja karena dada-dada. Oke, jangan kesana. Saya tujuan sana, bu. Saya bukan kesana sih. Tujuan saya adalah untuk ngecek bangunan. Oke. Cek bangunan di sini. Wih, udah ada bapak tukang yang melihat. Wih, ada kabel rek. Oke, kita langsung menuju ke selatan saja ya. Mas Tiko di mana? Ini saya di sini. Kalau sinyalnya laras bagus, teman-teman. Sinyal digitalnya nih yang mulai kerepek-kerepek ya di sini ya. Kotak-kotak sih, bukan kerepek-kerepek. Mungkin kalau misalkan Mas Pilot nakal lihat, saya harus setting apa, Mas? Biar nggak kerepek-kerepek seperti ini. Oke, ini di pintu masuk. Kita keluar. Kita coba lihat jaraknya ya. Oke, kita mepet pinggir aja. Biar nggak ganggu pejalan kaki. Oke, sinyal di full ya, ini sinyalnya. Ini jarak dari sini ke sana itu sekitar 400-an meter ya. Oke, sinyal LRS sudah mulai turun. Jangan kok suka juga loh. Oke, kita kembali saja ya. Ini masih bagus sih, 99%. Oke, sudah turun ke di jalan, kalau ada apa-apa takut nanti jatuh ke kelindes uang. Baterai di 15.0, kita kembali. Jadi teman-teman juga harus hafal kapasitas baterai ya, kemampuan baterai terbang itu berapa, teman-teman juga harus hafal. Ya, kita ambil di sisi sebelah sini. Kalau kita lihat tadi kan di situ bagus ya, kita coba lihat di sisi sebelah sini.
mesti pada lihat drone nih, suaranya nyaring, kemudian ada lampu nih. Oke. Coba nonton bioskop aku. Petas 8. Oke, kita mendarat saja ya. Kita cari yang tempat yang enak. Asli ini kerpek-kerpek mas, kotak-kotak mas, bulat nakal. Mungkin bisa beli penjelasan. Tak ganti antena malah tambah kerpek-kerpek. Oke, 1, 2, engine off. Oke. Nah teman-teman, nanti kita udah terbang ya. Ternyata saya ganti antena Googlesnya itu pakai yang ORT ini ya. Harganya sekitaran berapa itu ya? 450 atau 500 ribuan ya. Itu kok ternyata malah jarak dekat malah kerpek-kerpek ya. Atau mungkin settingannya. Sebenarnya untuk settingan channelnya udah sama seperti yang saya pakai normal kemarin, pakai bawaannya DJI. Terus kemudian milliwattnya juga sama 1200, tapi ternyata tampilan gambarnya malah lebih kotak-kotak. Habis ini saya akan coba terbang sekali lagi, tapi menggunakan antena bawaan semua. Saya masih punya baterai 2 tapi yang kecil-kecil. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kali ini, walaupun judulnya adalah blusuan melihat melihat bangunan, tapi kita sambil ngetes sinyal juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.